di bawah. Minimal sih 222 kilo, tapi nanti kalau lebih-lebihnya insya Allah kita bagikan merata lah di beberapa tempat, mungkin di tempat yatim piatu juga, ke anak-anak yang membutuhkan juga. Bang Atta, Akeka nih, gimana persiapannya sejauh mana? Ya, Akekanya insya Allah kemarin udah beli kambingnya, cari kambing terbaik. Kan kalau perempuan itu satu ya katanya, cari kambing terbaik satu. Dan kita juga potong lagi kambing-kambing yang lain untuk dibagikan ke masyarakat sekitar tempat pemotongan sama sekitar rumah kita yang membutuhkan. Totalnya berapa kambing kira? Totalnya sih pengennya 222 kilo, kayak tanggal lahir ya, 22222 gitu. Bang Atta, kayaknya, tapi kalau lebih-lebih juga mungkin ya lebih baik tuh Bang Atta. Ya, foto baby newborn juga mungkin. Ya, hari ini kita foto newborn. Sekalian juga ini sih apa? Karena dia kan belum pernah foto newborn. Jadi hari ini tadi waktunya foto newborn, sekalian ada juga tadi dia pakai baju khusus kayak gitu, kayak baju adat gitu, adat Minang, baju adat Jawa, ya yang lucu-lucu lah, kemauan mamanya sih sebenarnya. Rencananya kapan Bang Atta? Akikanya? Iya. Akikanya nanti kan sekitar tanggal berapa ya, tanggal 4 kali ya? Lep ya Bang Atta, lep. Iya? Nggak tahu itu yang ngurus tim, tapi semuanya sih di rumah aja sih, nggak ada hotel atau kemana, semua caranya di rumah, nanti doa-doanya juga di rumah aja gitu. Bang Atta, minta tanggapannya dong soal Uus yang bilang katanya haram gitu dengan hotel. Waduh. Apa ya, susah menanggapinya gimana, yang penting ini aja sih apa, aku sih belum lihat, tapi terserah lah orang mau ngomong apa, tapi yang penting kan sekarang aku lagi sama anak, pengennya sih baik-baik aja sama anak, sama istri, lagi gak ada mau apa-apa sama orang apa gimana gitu, yang penting bisa ngerawat anak, bisa bangun-bangun, bisa ngeliat anak, udah happy banget sih sekarang, bisa tetap fokus dengan kerja-kerjaan yang aku bikin gitu aja sih. Bang Atta, alasannya potong kambing sebanyak itu Bang Atta? Ya supaya berkahnya juga banyak kan buat anaknya gitu ya. Berkahnya banyak juga buat anak itu, jadi saya banyak juga bagus gitu. Minimal sih 222 kilo, tapi nanti kalau lebih-lebihnya insya Allah kita bagikan merata lah di beberapa tempat, mungkin di tempat yatim piatu juga, ke anak-anak yang membutuhkan juga. Bang Atta, nanti keluarga Haji Faisal diundang nggak Bang Atta? Oh, itu nanti tanyanya sama si Torik nih. Nanti boleh banget sih, tapi kan aku nggak enak ya, kadang-kadang mau banget aku undang. Aku tuh salah satu penggemarnya Bapak Haji Faisal, karena orangnya juga ramah, baik sekali, dan udah kemarin diajak Farid juga video call gitu, jadi